Polisi menangkap dua pengedar sabu-sabu di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kampar Riau. Kedua tersangka, inisial MR 41 tahun dan KS 24 tahun ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah rumah di perkebunan kelapa sawit. Bersama tersangka, polisi menyita barang bukti 15 paket sabu-sabu siap edar. Selain barang bukti sabu-sabu, polisi turut menyita satu unit timbangan untuk transaksi sabu-sabu dan alat isap. Kepada polisi, kedua tersangka mengaku mendapatkan barang terlarang tersebut dari temannya berinisial UC, yang identitasnya telah diketahui dan tengah diburu petugas. Kita telah mengamankan dua orang tersangka pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu di Desa Petapahan, yang mana tersangka inisial MR dan KE. Dari tangan tersangka kita temukan narkotika jenis sabu sebanyak 15 paket beserta barang bukti lainnya. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua tersangka ditahan di Polres Kampar, dikenai pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.